saya. Ya, karena itu Goro sampai ke kabupaten Jakarta. Itu yang akan ya ini semata-mata adalah untuk kelancaran arus lalu lintas. Yang kedua menekan ada sumber apa daerah baru untuk terjadinya kecelakaan. Sehingga kita mengambil keputusan tim terpadu. Saat hari ini kami di depan sosialisasi termasuk pengumuman untuk logistik. Jadi nanti ya jadi tim tertib lalu lintas di bawah koordinasi dinas perhubungan yang melibatkan seluruh lintas sektor yang berkepentingan di transportasi lalu lintas atas rapat yang dilaksanakan di bulan September mengambil keputusan untuk menangani jalan di Ponegoro sampai dengan Ahmad Yani perempatan Jakarta karena di sana ada muncul black spot baru yang terlapor untuk dinas perhubungan sampai ini ada 12 kecelakaan kejadian akibat adanya pembongkaran pulau jalan. Sehingga kami dari tim tertib merekomendasikan dan mengambil keputusan untuk melakukan one way tahap 1 di jalan Penggalan di Ponegoro sampai dengan Ahmad Yani. Dan seluruh arus nanti akan kita lakukan pengaturannya melalui alun-alun sehingga mungkin kegiatan ini akan menjadikan mengganggu kenyamanan masyarakat, mengganggu kenyamanan publik, kami mohon maaf, tapi karena ini adalah keputusan yang harus segera diambil untuk menurunkan angka kecelakaan di sekitar Jalan Diponegoro, Pekalongan Timur sampai dengan Simpang Jakarta. Terkait penindakan Pak, ada nggak penindakan nanti? Penindakan jika ada? Untuk sampai dengan uji coba ini kita tidak melakukan penindakan, kita melakukan pendekatan secara persuasif, melakukan sosialisasi, dan setelah nanti tanggal 1 Desember sampai dengan selesainya kegiatan sosialisasi ini, maka dimungkinkan bila kemudian dilakukan pelanggaran di sana, maka dari aparat penegak hukum akan melakukan penindakan. Tapi sejauh ini kami mengkoordinasi untuk bisa dilakukan secara persuasif kepada para pengguna jalan. Selain di Ponegoro, ada mungkin jalan lain rencana dari di sini? Rencana ke depan setelah studi konsultasi ini, yang kita lakukan trial adalah di Ahmad Yani. Kita akan melakukan uji coba untuk satu arah di Jalan Ahmad Yani. Apakah nanti visible untuk satu arah atau tetap menggunakan dua lajur. Kami menunggu hasil studi. Mumpung dia lebih senang ke sini ketimbang lurus. Karena apa? Dia akan mendekatkan pengguna.